Welcome to Hamburg. Tunggu kau setan. Alhamdulillah, udah tiba di Hamburg. Bunda mau kemana? Udah nyampe di Hamburg, sayang. Ini lagi nunggu bagasi. Kayaknya pakai itu aja deh. Imigrasinya ganteng deh. Ih, cakep loh tadi. Yang ini bagian imigrasinya ganteng deh. Cakep deh. Dia nanya, dia bilang gini, kamu berapa lama di Indonesia? 3 minggu. Udaranya di sana panas gak? Panas, 27 punya bilang gitu kan. Oh, kamu transit di Turki. Ini gak bisa diapa ya. Halo. Wo muslim da mit gel udah una gel. Sorry, I don't understand. Who the people? Ini apa nih, toilet gila. Gak bisa ini. Bentar ya. Ini pakai duit kayaknya ini. Manapun duit, ah, ribet kali kau duit ya. Entah mana-mana duitnya. Udah dikasih duit, gak mau jalan juga kau. Ya aku. Cakep dia tadi penjaga itunya. Apa namanya? Penjaga imigrasinya ganteng deh. Ganteng loh imigrasinya. Sayang banget ya ganteng-ganteng tapi cuma nanya-nanya doang. Istanbul Airport, ini Istanbul ya. Duduk di sini aja. Udah tiba bunda di Jerman. Tukaran nomor lah bunda, gak keburu. Dia nanya-nanya bunda, kamu dari mana? Kamu transit di kamu transit di Turki ya? Iya, bunda bilang. Dari Indonesia ya? Iya. Berapa lama kamu di sana? 3 minggu. Udaranya panas gak? Panas, ganteng banget. Ih, nyesal loh bunda, kenapa gak bunda kamerain tadi ya? Sebenarnya dia pingin ngobrol, kayaknya pingin bicara-bicara lama gitu. Kamu di sini sendiri ya? Iya, saya sendiri. Keluarga kamu di mana? Di Indonesia, bunda bilang. Emang cantik mama kalian ya? Mama kalian cantik kan? Cantik mama kalian kan? Cantik mama kalian kan?
Karena rambut bunda cuma gini-gini aja. Nggak di gerbang. Tas bunda kayak mana modelnya ya? Apa pula bunda tasnya? Tas bunda kayak mana bentuknya ya? Coba bunda tengok tas bunda ya. Minggir kau, minggir. Loh, dompet bunda mana? Tinggal plak tasnya di sini. Ketinggalan tas bunda. Ya Allah ya Tuhan. Pauknya aku. Lancar internetnya. Lancar. Tiga minggu kebiasaan kagak bisa jadi gini ya mau. Udah dibawa itu bun, lancar, lancar bunda. Lama kali lah ah. Kayak Indonesia pula lamanya. Kok panas ya. Untung tadi tas bunda inget ya. Jangan bahas Nick Mir kesel deh. Kenapa dengan dia? Uangnya udah dikirim, ya. Dua hari setelah dia ngoceh, uangnya udah transfer rekening dia. Bunda sengaja nggak mau ngasih tahu ke kalian semua, ya. Makanya dia diem. Udah dikembalikan duitnya, makanya dia bungkem. Ya. Dua hari dia teriak-teriak langsung bunda kirim. Semuanya anak-anak bunda bilang katanya kembalikan aja duitnya bunda, yaudah bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya, haram. Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang, jangan sok ngasih-ngasih challenge, ya. Kalau miskin, miskin aja. Gak usah belagu-belagu. Banyak sok tahu tapi nggak tahu apa-apa. Pantesan Amin Jabal udah dikembalikan duitnya. Ada bukti transfernya. Nanti bunda share. Nanti aku upload. Langsung 100 juta tanpa uang pajak. Bunda sengaja gak mau ambil pusing ketika di Indonesia, ya. Aku datang dengan hormat, aku pulang dengan hormat. Aku gak mau buat rusuh negaraku.
Ya bun, bunda yuk bahas dengan aja. Iya sayang, mana tas bunda lama kali lah. Harusnya bunda langsung kerja hari ini, tapi bunda nggak tahu juga ini hari. Bunda tuh sebenarnya langsung kerja hari ini. Nggak bisa, bunda harus kerja. Sebenarnya tadi bunda udah dibilang sama bos bunda, sama yang di atas bunda, kamu hari ini masuk kerja ya Kor lah katanya. Iya, tapi saya baru nyampe. Ya udah besok aja kamu kerjanya. Nanti bunda lihat kalau misalnya ini kan sekarang masih jam 11 pagi. Kalau bunda sempat tidur, bunda tidur dulu, nanti langsung kerja. Hari ini udah masuk kerja sebenarnya bunda. Kemana lah tas aku nih, gak nek-nek-nek. Kemana dia ini, bodoh nih tasnya ya. Baik kali bos bunda. Iya bos bunda balik. Baik dia. Makin lama makin banyak orang. Udah ya, udah. Mana paspor bunda? Bunda naik bisnis kelas, biasanya belnya bunda sama ekonomi. Bunda dinaikkan sama Maharani bisnis kelas. Tiket bunda yang ekonomi langsung diganti sama bisnis kelas. Jadi yang ekonomi nggak dipakai lagi, langsung bisnis kelas. Keberangkatannya langsung bisnis kelas sama Maharani. Seumur-umur bunda baru naik itu bisnis kelas. Enak naik bisnis kelas. Kayaknya kita benar-benar diservis, bener ya Allah dikasih mak. Semuanya dilayanin. Dilayanin. Dicium, disayang. Loh, ke arah mana dia? Ah, gila lah koper ini ah. Kok kesana-sana dia? Kok malah ke sana dia perginya? Tahu ini. Sulitku. Kok ke sana perginya dia? Tahu ini ya. Campakkan ke sana pula tasnya, bodoh. Awak ngumpul di sana. Ini kan Istanbul, itu apa? Itu Istanbul juga ya? Mana lah tas bunda nih, ah?
kemana-mana pun tasnya. Harusnya diamanin tasnya, Bun. Bentar, belum ini. Banyak kali pun orang bawa tas. Kenapa enggak tas taruh di atas aja, enggak usah taruh di dalam, enggak usah taruh di bagasi. Ini tas Bunda ya, ini sama ini. Ini. Ingetin ya. Ah, itu tuh. Tuh kayaknya itu. Tas Bunda kayak gini ya. Ini sama ini. Ini modelnya begini ya. Ini bukan. Tasnya kecil. Iya, ini ya. Hah? Kok bener enggak tas aku? Hah? Bener enggak kok tas aku? Bener enggak ini tasnya ya? Bener kau tas aku, bukan? Takutnya tas orang. Oh, bener. Yeah. Okay. Now this is my notification.
Wo kommen Sie jetzt her? Wo kommen Sie jetzt her? Ich komme aus Indonesien. Indonesien? Genau. Ah, okay. Okay. Wie lange waren Sie da? Ungefähr 2 Wochen. Ah, haben Sie was mitgebracht, was Sie mehr an dem Zoll anmelden müssen? Haben Sie Zigaretten mit? Ja, Zigaretten. Eine Packe. Ja. Das ist eine Packe. Okay.